Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM ini akan mengupdate informasi gadget terbaru dari Samsung, yakni daftar perangkat Samsung yang menerima pembaruan Android 13. Tentu saja, banyak penggemar berat Samsung mungkin ingin tahu persis kapan ponsel atau tablet Galaxy spesifik mereka akan bergabung dengan pesta One UI 5 berbasis Android 13 yang stabil. Dan meskipun masih terlalu dini untuk menyenangkan semua orang di depan, ini baru timeline umum yang dipublikasikan di Korea Selatan, kemungkinan akan membuat banyak penggemar Samsung tersenyum lebar. Berikut daftar semua perangkat Samsung Galaxy yang akan segera menerima pembaruan Android 13. Meskipun tentu saja tidak mengherankan bahwa Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 yang canggih tahun ini dan keluarga S21 tahun lalu akan mengikuti jejak seri S22 pada awal bulan depan. Kami harus mengakui bahwa kami tidak pernah berharap hal yang sama berlaku untuk Galaxy A53 dan Galaxy A33 5G kelas menengah atau Galaxy S20. Mengingat panjangnya bagian November yang luar biasa, tampaknya sangat mungkin bahwa penyebaran Android 13 stabil Samsung untuk Galaxy Z Fold 4 dan Z Flip 4 akan dimulai segera minggu depan, setidaknya di Korea Selatan. Jika riwayat terbaru merupakan indikasi, jadwal ini seharusnya tidak jauh berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Yang berarti pemilik Galaxy Z Flip, S20 FE, dan Tab S6 Lite di seluruh dunia mungkin dapat merasakan Android terbaru. Jika perangkat Sobat GSM tidak ada dalam daftar update Android 13, jangan berkecil hati dulu. Karena Samsung juga dikabarkan akan memberikan update terbaru untuk ponsel versi lama di luar daftar yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.